menyelenggarakannya, kolaborasi SKPA, kami sangat bahagia. Sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Sebenarnya sangat-sangat mewadahi kami yang di balik-balik layar. Banyak masukan-masukan juga dari kawan-kawan dari semua SKPA, terutama dari narasumber. Kita dari seluruh SKPA pasti akan lebih bagus lagi untuk menyampaikan informasi yang penting, tepat sasaran untuk masyarakat, bisa informatif lah. Dan jadi masyarakat tuh tidak percaya yang hoax-hoax tuh, mereka nggak langsung temakan gitu. Ini kegiatan yang bagus ya, sangat menarik kegiatannya. Karena jarang-jarang kita bisa duduk seluruh SKPA di satu ruangan seperti ini. Menurut saya ini sebuah kegiatan yang sangat positif, terbukti dari tadi, dari awal tidak henti-henti berdiskusi. Jadi setiap peserta juga mengutarakan apa aja kendala yang mereka alami, kemudian kita coba cari solusi bersama-sama, sehingga kedepannya solusi-solusi yang seperti ini akan membantu kerja-kerja setiap peserta yang merupakan humas dari SKPA. Setelah dari sini akan ada perubahan. Ini kan yang menyampaikan materi ini, narasumbernya ini para expert kan. Terima kasih kepada empat narasumber hari ini telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat berguna. Ke depan materi-materi ini juga jauh lebih lebih banyak lagi materi yang disampaikan. Humas Aceh.